Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat gaya cantik Ayu di acara Rising Star Indonesia Dangdut yang semakin cantik dengan kepang duanya, ditambah aksesoris anting putih yang ada di kedua telinganya, membuat Ayu semakin cantik ala Korea-Korea gitu. Sehat selalu untuk Ayu, semangat, kamu pasti bisa. Itu yang ditulis oleh Erik Halami di Insta story-nya. Ayu Ting Ting is the best ya, cantik banget nih malam ini di acara Rising Star Indonesia Dangdut. Dan di sini Ayu Ting Ting berkesempatan duet maut nih bersama Ivan Gunawan. Duet yang sangat syahdu antara Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Dari unggahan tersebut banyak sekali yang berkomentar. Dari Setarwati, makin seger bodinya sekarang, berisi, gemes liatnya Ayu Ting Ting. Fatimah Khadir, selalu dikawal oleh tim yang solid, semoga selalu bersinar dalam karirmu. Insya Allah jodohmu akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kebahagiaan yang tertunda akan jadi nyata, bahagia seumur hidup Ayu Ting Ting. Terima kasih doanya Fatimah Khadir. Dan di sini adalah penampilan menakjubkan nih Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun Instagram Ivan Gunawan, pengantar tidur jodoh. Di sini Ivan Gunawan dan Ayu menyanyikan lagu jodoh di penghujung acara. Dan dari status Ivan Gunawan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan. Hey, I lovers, kamu ada di tangan yang tepat. Love you, Ayu Ting Ting. Cindy, kok gue gak denger ya? Astaga, gue ini saking fokusnya. Hahaha. Idawan, luar biasa, bikin makin melted aja. Kemudian juga dari Firmansa, itu Judika loh yang ngomong kamu berada di tangan yang tepat. Yuk, love you untuk Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dan juga Kiat Good Ing, udah ada di YouTube, baper ya Allah, best Ayigun. Dan di sini masih banyak komentar berdatangan dari para sahabat yang gak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Yang intinya mereka sangat bahagia melihat duetnya Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dan Judika sempat bilang bahwa Ayu ada di tangan yang tepat. Kita tunggu saja Allah memberikan jodoh kepada siapa dan untuk siapa. Kita manusia hanya bisa melihat dan bisa pasrah ya. Semoga saja doa-doa para fans dikabulkan nih. Duh, jadi baper gak sih melihat mereka berdua. Kita doakan yang terbaik deh untuk Ivan dan juga Ayu. Semoga ada hikmah nih di balik semua ini. Mereka memang belum go publik menyatakan bahwa mereka benar-benar suka ya, tapi kita bisa lihat ya dari tingkah dan gerak-gerik Ivan Gunawan bahwa Ivan itu sangat menyukai dan mengagumi Ayu Ting Ting. Dari official MNC TV jodoh Ayu Ting Ting PT Ivan Gunawan surprise duet maut Ayigun couple di panggung Rising Star Indonesia Dangdut. Gimana Somin, ikut baper kan? Nanti malam ada kejutan apa lagi ya? Tunggu saja pemirsa. Besok mereka duet nyanyi lagi ya. Besok mereka duet lagi dong. Ah mantep, Ayigun suka banget kalau mereka berduet. Nur Hayati BXB, Mila lirik keren banget, suka banget duet mereka berdua, apalagi lagu jodoh ini. Suka kalau mereka nyanyi lagu bahasa Jawa. Wow banget sih, love you Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Kemudian juga dari Santi, selalu senang lihat kalian berdua. Wah banyak sekali ya di sini para sahabat memberikan semangat untuk Ayu dan juga Ivan. Amin, semoga ya yang terbaik buat kalian berdua.
Semoga yang terbaik untuk kalian berdua akan segera diberikan. Amin ya robbal alamin. Dari I Lover, jodoh mesti gusti berkahi. Dari unggahan tersebut banyak sekali yang mendoakan Ayi Gun agar bersatu dan berjodoh. Sehat semangat selalu untuk Ayu dan Ivan Gunawan, dan semoga dilancarkan setiap pekerjaannya. Dan di acara Rising Star Dangdut Indonesia, di sini ada Radikal Sofiani berhasil mengangkat layar dengan skor 85%. Di sisi Star Live duel babak ketiga, tim pertama sudah menampilkan perform terbaiknya. Rizal Farisa dengan 83%, Mahesa Filia dengan skor 40%, dan Stacy dengan skor 65%. Dan tim B di babak live duel ketiga ini berhasil menampilkan persaingan cukup ketat dengan skor Jenny 77%, Radikal Sophie 85%, dan Sekar dengan skor 42%. Selamat kepada Radikal Sophie. Riza Farisa menuju babak Super Stage di Rising Star Indonesia Dangdut nanti malam. Dan kita saksikan lagi ya penampilan apa lagi nih yang akan diberikan di Rising Star Indonesia Dangdut. Apakah duet maut lagi ataukah ada bintang tamu yang super keren nih yang akan datang di Rising Star Indonesia Dangdut. Pokoknya tetap pantengin terus ya Rising Star Indonesia Dangdut hanya di MNC TV. Ada Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Judika, Fasha Ungu, dan juga Nela Karisma serta Iyet Bustami. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.